Halo teman-teman, kembali lagi di sini di channel ini bersama gue Dede. Oke, jadi kali ini kita akan ngelanjutin main Neighbor from Hell lagi ya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja buka. Nah, di sini gue udah tamatin season satunya. Sayang sekali ada beberapa yang 97% sih ya. Ya, tapi bukan gak apa-apa ini. Ini channel ini harusnya perfection gitu ya, harus 100%, tapi ya biar cepet bisa bikin videonya, gue cukupin segini dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke season 2 nya. Jadi season 2 ini ada 4 episode ya. Coba kita cek dulu yang episode pertama, yaitu adalah Seni Demi Ibuku. Oke, jadi kali ini tetangga kita itu mau memahat patung ya. Oke, jadi hari ibu. Oke, jadi si anak ini ingin membuat ibu tercintanya ice, hadiah yang spesial ya. Tapi gimana ya ini ya, dia ini cocok gak ini masalahnya? Ini kok ibu sama anaknya mirip ya, ini ibunya cowok mungkin ya, siapa tahu juga. Oke, jadi kita di sini sebagai Woody, akan memberikan kejutan ya kepada tetangga kita. Oke, langsung aja kita mulai. Siap. Oke, seperti biasa teman-teman. Oke, langsung aja kita cek dulu apa aja yang akan di. Jadi sekarang ada lantai tiganya ya. Ada burung. Burung. Jadi item pertama kita itu kunci ya, kunci. Ada burung. Nah, jadi ini burung ini bisa ngedeteksi kita ya. Jadi ini kan tidur burungnya. Misal kalau kita lari bakal ketahuan. Kulit pisang. Ini kulit pisang loh. Kulit pisang. Kita lihat ini, dia bikin vas. Jadi ini anak mama ya, anak kesayangan mama dia ternyata. Entah mamanya sayang atau dia atau sayang sama dia atau dia yang sayang sama mamanya ya, nggak tahu juga sih. Tapi wah, sayang sekali teman-teman nggak bisa buka kulkas kita. Jadi di sini kita tidak bisa mengetahui mana duluan telur atau game ini. Oke, ini ada papan ya. Kita dapat pin. Pin, apakah dia duduk? Nanti kita taruh di tempat duduknya ya. Oke, cepet-cepet pindah-pindah. Siap. Oke, sekarang kita sneaky-sneaky. Kok nggak langsung jalan? Ayo. Bisa gitu ya? Ini apa ini? Sembunyinya di bawah kasur ya. Oke, kita cek-cek dulu, lihat. Oke, sembunyi. Oke, jadi kita anggap itu ini kasih kunci. Ada ruangan lagi ternyata di sini ntar. Iya, ingat, gue ingat. Oke, jadi kita ini apa ya, magnesium? Magnesium itu peledak ya. Nanti kita nanti kita biar fotonya dia itu meledak ya teman-teman. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita potong burungnya. Oke, kemudian oke, lukisannya kita sabotase. Dan magnesium. By the way, ini kulit pisangnya taruh di mana ya? Mungkin ini kulit pisang itu gunanya biar kita bisa dapat 100% ya, biar meternya itu nggak turun sampai nol. Oke, jadi dia akan menyadari kalau burung dia hilang. Dan dia kesel. Oke.
Oh, kesel lagi dia. Oh, bukan, bukan. Oke, sekarang kita sabotase kursi dia. Nah, kita lihat sekarang dia keluar. Oke. Oke, beneran. Tapi itu bukan hasil yang gue harapkan sih. Gue harap itu meledak ya, biar hangus gitu mukanya. Eh, enggak, Kak. Enggak. Ingat. Gue enggak senang sedikit pun melakukan hal ini. Oke, berhasil. Jadi sekarang sisa 3 ya. 1 2 kayaknya ada yang kurang. Oh, jadi kita rusakin kursinya secara manual ya. Oke, oke, oke. Wah, anjir. Wih, dihajar dong. Dihajar tanah liat, anjir. Oke, sekarang ini yakin 100%. Sekali coba lo. Oke. Yah. Kok penggal. Oh, ini pertanda buruk ya, kalau terjadi hal seperti ini artinya pertanda buruk. Oke, 100% dong. Mantap. Oke, oke. Kali ini berjalan dengan mulus ya. Jadi kita pagi yang cerah. Oke, oke. Apalagi yang lebih memukau, apa tempting ini, gue lupa ya bahasa Indonesianya apa ya. Gak bisa bahasa Indonesia. Ya, memancing lah intinya. Oke, jadi dia akan berjemur setelah sikat gigi. Woi, kemudian dia setting camp. Oke, di balkonnya ya. Susi, dia punya tanaman favorit namanya Susi loh. Wih. Susi Susanti mungkin ya. Oke. Oke, jadi Susi itu butuh banyak air. Nah, ini apa ya? Clue ya, cluenya buat kita kemana aja ya. Oke, jadi tapi Woody punya kejutan lagi. Oke, kita langsung aja. Oke, seperti biasa pertama kita cari alat dan cek rutin dia. Kulit pisang lagi. Dia kesini. Oke. Oke, jadi kulit pisang dan kita bisa cek kulkas. Ini pasti ada telur. Enggak ada telur. Oke, jadi Susi itu yang mana ya? Oh, yang ini kayaknya Susi ya. Bukan ya? Mana Susi ya? Oke, jadi seperti biasa, mengendap-endap. Oke, oke, oke. Oke, ini nanti kita taruh di kursi. Oh, dia duduk di situ nanti ya. Sikat gigi. Oh, nanti kita tukar sikat giginya dengan sikat kotor ya. Jadi kita cek-cek dulu alat yang tersedia ya. Oh, ini. Iya, dia enggak tahu. Dia tidak sadar. Oh, jadi ini yang namanya Susi. Oke, jadi nanti kita sabotase airnya ya. Entah kita pakai apa sabotasenya, tapi pasti ada sabotasenya. Dia mau naik. Oh, ini kunci di kamar mandi. Oh, nanti kita pakai kunci buka itu ya. Siap, siap. Ini udah lebah loh. Apakah ada kayu yang panjang? Oh, kita bisa sabotase itunya ya, payungnya ya. Oke. Ini apa ini?
Ini bisa kombinasi kah? Gak bisa, gimana ya? Krim. Eh, dia ke sini, dia ke sini. Oke, ini mukanya tenang banget ya, tenang gitu, kayak nggak ada beban pikiran, nggak ada beban hidup ya. Oke. Oh, jadi nggak bisa, ini lari aja. Oke, jadi itu yang akan terjadi teman-teman kalau ketahuan. Dia jalannya akan lebih cepat. Oke, sekarang pakai kunci. Pestisida. Oke. Ini tanah, tanah kita ke tanah ke kopi. Iya, ke kopi. Bentar, waktunya tinggal dikit. Ayo, langsung aja. Taruh di mana? Di sini. Oke, kopinya kita tuker. Oke, jadi tinggal ini apa ya? Oh, dia ke sini. Oh, dia langsung ngopi ya? Wah. Kayaknya nggak bisa 100% ini. Wah, ini kulit pisangnya salah tempat juga. Astaga. Oh, jadi ini madu. Madu dengan, nah, kita madunya isi ke tabir surianya dia ya. Oke, tempat duduknya. Oke, sekarang kita isi racun ke air siramannya ya. Oke. Giginya hitam. Mantap. Oke, jadi tinggal nonton ya. Kayaknya ini nggak bisa 100% ya. Harusnya gue taruh kulit pisangnya itu di sini ya. Dia ngopi lagi loh. Wah, salah siklus ini. Salah. Kita harusnya nggak ngambil dari kopi duluan loh. Kayaknya kopi itu terakhir dah. Nikmat emang kopi di pagi hari itu, teman-teman. Oke, kita mata-matai. Wih, lebah. Ada lebah. Oke, kita lihat gimana di sini ya. Oke, jadi pantatnya kena tusuk ya. Setelah itu, tabir surya. jadi kayak kena cacar gitu dok. Sebentar, ini kita cek dulu berapa lama ya dia nyampe nya. Oh, kayaknya kulit pisangnya harus di sini dah. Waduh, sayang sekali nggak bisa 100%, tapi ya kita dapat semua ya, semua prank-pranknya kita kena ya. Waduh, kasihan. 97. Oke, jadi kita lanjut lagi. Oh, satu babi kecil. Babi. Oke, jadi tetangga kita dapat peliharaan yang tidak biasa ya. Dia punya babi kecil. Oke. Jadi babinya itu ditaruh di ruangan besar ya. Tapi burungnya dia juga lapar. Oke. Makanannya jagung terus. Oke. Jadi dia mungkin ngasih minum babinya terus ngasih makan burungnya terus burungnya tidur. Oke, kita langsung aja. Kita bukan kerjain, bukan. Ini kita beri dia cobaan hidup ya. Oke. Oke, saat babinya. Gigi, dia ngambil gigi kemana? Naruh gigi. Oh.
Ya pakai gigi palsu. Ya nggak keluar ya. Ada kaktus bisa diambil loh. Oh, jadi tidurnya lama ya? Eh, kosong. Oh, kosong iya. Tidurnya lama banget, teman-teman. Oh iya, jadi bangunnya pakai alarm nanti. Ini prank kita ada 7 loh, banyak banget. Oh, dia pasti ke dapur ya ngambil susu ya. Kita dapat. Oke, ada jagung, ada susu. Nanti kayaknya kita tukar susunya ya dengan cabai. Ini juga jagungnya. Jagung pedas ya. Snack jagung pedas. Oke. Apa itu ya? Ini apa ya? Nitroglycerin. Dikocok. Ini yang dikocok apa ya? Ini apa ya? Itu apa ya? Oke, jadi dia sekarang mau ngasih makan burungnya ya. Oke, jadi setelah babi, burungnya makan. Oke, berapa barang kita berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, cuma 6 ya. Apalagi yang kurang ya? Oh, kita kayaknya bisa buka ini ya. Oh, kunci. Ini kuncinya. Oh, nanti babinya kita lepas ya. Oke. Itu air ngompol ya kayaknya ya. Nah, sekarang kita mulai dari mana dulu ya? Mulai sekarang kah? Ayo, sekarang aja. Kita langsung. Sebentar. Dia udah bangun loh. Gak ada waktu ini. Kuncinya hilang. Nah, terus gimana reaksi dia? Oh, ya biarin lah. Gitu. Oke, ada nyamuk. Nyamuk, teman-teman. Oh, ini kayaknya kita harus taruh di kasurnya ya. Oke. Oh, anjir, ini keturunan naga. Wow. Oke, sekarang. Wah, salah ini. Ini nggak bisa 100% lagi nih. Wah, ini. Oke, kita taruh di sini ya. Babinya lepas dong. Dikocok. Meledak susunya. Oh, itu gara-gara nitronya tadi ya, nitroglycerin itu ya. Oke. Nah, sekarang dia naruh susu. Oke, terus dia ngasih makan burung. Kasurnya ini kelihatannya. Oke, sleep. Oh, belum. Ayo. Kok kelamaan? Wah, jauh ini dari 100%. Oke. Burungnya dia juga keturunan naga ya. Ini bukan manusia biasa, ternyata tetangga kita kayaknya ini. Waduh. Oke, dan yang terakhir. Nah, tapi ini nyari 100%-nya gimana ya? Waktunya udah pas banget kayaknya waktu kita ya. Hop. Oke, dikit banget. Aduh. Kurang satu streak lagi, teman-teman. Oke, jadi 2 episode kita 97% ya. Waduh.
Oke, jadi untuk episode kali ini cukup kita mainin 3 level aja dulu ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan nantikan juga episode selanjutnya ya dari game ini juga. Oke, kalau begitu terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa.